Oh ya sih, bagi teman-teman yang mau top up game mobile, baik Mobile Legend, FIFA Mobile, PES Mobile, dan lain sebagainya, silakan kunjungi @sanski gaming shop cuy. Di sini sudah tersedia di website, Instagram, Shopee, dan WA. Untuk teman-teman yang ingin fast respon atau cepet banget prosesnya itu lewat WA aja cuy. Wah, ini yang pasti itu trusted dan murah banget cuy. Trusted legal lagi ya cuy. Oke, kita coba lihat di website. Di website ini, wah ini sangat cepet ya prosesnya. Ini ada Arena of Valor, Call of Duty, terus Genshin Impact, Mobile Legend. Jadi ini nanti langsung via ID dan sangat cepat prosesnya cuy. Ada juga via Shopee. Di sini tuh teman-teman yang belanja lewat Shopee ini juga trusted, yang pasti trusted. Ini pengikutnya sudah 10.000 dan ratingnya itu 5/5 cuy. Gimana gak trusted cuy? Ada FIFA Mobile, teman-teman yang mau top up FIFA Mobile langsung aja gaskan cuy. Oke, ya langsung aja kita lanjut ke video cuy. Oke, cus. Oke bro, setelah teman-teman selesai melakukan login menggunakan nomor HP, login nomor HP itu teman-teman tinggal nyari +62. Kan itu disuruh cari anu sih, depannya dulu ya, +62, kan cari agak di bawahan. Terus kalian masukkan nomor HP teman-teman. Ini saya sudah terlanjur cuy, sudah terlanjur masukin nomor HP ya. Nanti kalian masukkan, terus nanti ada verifikasi ke nomor HP teman-teman cuy. Teman-teman masukkan kodenya, nanti akan otomatis bisa cuy. Nah, setelah itu teman-teman belum bisa login, teman-teman harus masukin nomor identitas China cuy. Oke, keluar seperti ini, kalian klik yang warna merah. Oke, di sini itu keluar kayak gini cuy. Saya juga gak mudeng, tetapi yang paling atas itu katanya itu namanya, nama teman-teman, terus yang paling bawah itu KTP, nomor KTP. Jadi teman-teman nanti cek aja di deskripsi, sudah saya sedia di kolom komentar yang saya pin cuy. Saya sediakan data penduduk China ya. Jadi teman-teman langsung masuk aja. Di situ sudah banyak pilihan, kalian cobain satu-satu cuy. Kalian coba satu-satu aja ya. Oke, di sini yang saya sudah pastekan. Saya sudah pastekan ini cuy, ini asal aja saya juga. Dan yang ini kalian potong, yang kalian masukkan yang nama aja, yang bawah kalian pastikan nomor KTP-nya cuy. Dan ini itu nggak bisa langsung login, ini ada beberapa kali gagal karena pengantrian cuy. Kalian klik merah itu. Oke, nah langsung bisa ya cuy, langsung bisa. Jadi kadang itu harus ngantri cuy, tapi ini langsung bisa, alhamdulillah ya. Oke, di sini kita loading, sekalian nunggu seperti apa cuy. Kita pakai suara enggak, nggak usah pakai suara cuy, takutnya nanti ada musiknya. Oke, Vive Football, itu tulisannya Vive Football cuy, saya translitin ya. Anjir. Oke, udah bisa, semoga lancar-lancar aja. Saya sendiri juga lama main Vive Football, tapi untuk yang edisi terakhir ini katanya ini adalah final testnya cuy. Oke, wah ini cuy, saya tuh seseringan memakai yang Mas Brewo. Wih, ada face nya dong di sini cuy, sekarang ada face nya cuy, keren banget ya. Ini yang Mas ganteng. Oke, dan Mas yang ini cuy, saya seperti biasa saya pakai Mas Brewo aja. Di sini pasti ini nama ya cuy, kita pakai nama perkoro. Oke, langsung aja kalian tekan yang ini apa sih yang bawah? Aduh, ini apa sih? Nah, kita tekan yang merah aja ya. Oke, udah bisa masuk. Di sini apa ini cuy? Gameplaynya ya. Kita tekan yang merah aja. Anjir, saya nggak mudeng cuy. Bahasanya nggak bisa diganti soalnya ya. Kita lihat cuy, seperti apa sih sekarang Vive Football? Oke, di sini ada animasinya, masih sama sih. Kayaknya masih sama cuy dari segi animasi lah ini ya. Saya agak asing dengan tampilan seperti ini. Udah cuy. Oke. Ini beda cuy, ini beda tampilan yang ini, beda animasi yang ini dari yang biasanya. Oke, grafiknya memang mantep banget ya. Mantep banget cuy grafiknya cuy. Karena ini tes, jadi teman-teman misal nanti gagal login ketika masukin nomor
KTP dan nama. Kalian coba terus, kalian coba ulang-ulang terus sampai bisa, cuy. Karena memang ini baru tes ya. Oke, di sini kita disuruh untuk ngapain, cuy? Oh, gerakin ini. Gerakin analognya. Terus ngapain ini? Umpan ke sana. Oh, ini sprint ya, cuy. Ini sprint yang tengah itu besar itu. Itu Luis Figo juga, grafiknya keren, face-nya bagus banget ya. Oke, di sini masih tutorial, ini pasti umpan. Oke, mantap. Ini umpan terobos. Langsung syuting. Oke, selesai tutorial yang itu tadi. Kok enggak nge-shoot coba? Oke, ini apa ini, cuy? Ini sprint ke sana, disuruh sprint ke sini, cuy. Terus umpan. Ini shooting. Oke, nice banget. Grafiknya bagus banget ya, cuy. Grafiknya lebih HD ya kayaknya ya. Itu dia Marco van Basten. Oke. Beda aja tutorialnya, beda dari yang biasanya ya. Oke, ini pressure, oh, tackle, cuy. Oke, ini switch change ya. Switch sliding tackle. Oke, nice. Oke, ini suruh sprint ke sana, cuy. Sprint lurus. Oh, ini skill, cuy. Slide ke bawah. Oh, kayak FIFA ya. Kayak FIFA. Ini slide ke atas umpan lambung. Shooting. Oke, nice banget. Oh, hampir mirip FIFA, cuy. Jadi skill gojekannya pakai slide-slide yang di sprintnya ya. Hampir mirip FIFA, cuy. Oh, ini umpannya itu pakai kayak kursor kiri ternyata ya. Oke, okay, nice. Skillnya, cuy. Oke, okay, wow. Kok iya ya, mirip FIFA ya, cuy. Pakai kiri di seret-seret gini ya. Oke, okay, mantep banget, cuy. Bagus banget sih. Oke, okay, waduh. Mau saya finesse, cuy, nggak bisa, cuy. Oke. Okay. Oke, okay, udah selesai, cuy, untuk tutorialnya sih ini harusnya. Oke, keren banget ya grafiknya ya. Serius, keren banget, cuy. Keren banget. Ini, cuy, tren ya itu ya. Ini, cuy, Ramosnya. Wah, aduh banget, cuy, Ramosnya, cuy. Ramos dan KDB kayaknya tadi. Oke, sayangnya ini masih China semua. Jadi kita nggak begitu ngeh untuk. Ini beda, cuy, beda. Ini beda ya. Ini milih pemain. Lolo Kante, cuy, mirip banget, cuy. Ini beda ya. Beda banget, cuy. Tampilannya bagus banget. Oke, ini Karim Benzema Real Madrid. Wah, bagus banget ya. Ada Lionel Messi. Card-cardnya juga Robert Lewandowski. De Bruyne. Mantap banget. Ini sayangnya belum lisensi ya, tetapi katanya besok ada lisensi lebih, cuy. Erling Haaland, Borussia Dortmund. Ini siapa, cuy? Oh, ini Juventus ya. Oke, okay, Barcelona. Siapa itu, cuy, yang jadi? Oke, okay, kita MU Cristiano Ronaldo sih. Oke, okay, nice banget. Kita pilih MU lah ya, cuy. Ada Cristiano Ronaldo, Harry Maguire. Oh, Cristiano. Ini apa sih, cuy? Oh, ini line up-nya nanti ya. Kita pilih yang ini, cuy. Oh, ada Cristiano Ronaldo sih, mantep banget ya. Oke, let's go Manchester United. Beda ya, cuy, kayak beda ya. Oke, di sini, wih, keren sih animasinya, cuy. Ini siapa namanya dulu sih, saya lupa ya. Mbak-mbaknya ini namanya siapa juga, gak lupa sih. Oke, kita diperkenalkan sebagai manajer baru Manchester United, cuy. Oke, okay, nice. Keren ya animasinya ya, cuy. Bagus banget, cuy. Ini katanya tes terakhir ya, tes terakhir untuk game Gerrard baru. Ada yang bertanya. Aduh, ini sama, cuy, animasinya seperti ini sama. Saya masih ingat, cuy. Ini dia bertanya apa tuh? Kenapa Anda yakin menjadi manajer tim ini kayaknya, cuy. Terus dia jawabnya, karena saya special one. Kayaknya seperti itu, cuy.
karena saya ada special one atau apa gitu ya, agak lupa cuy. Kayaknya seperti itu jawabnya dia cuy. Simpel banget jawabnya cuy. Ya terus dia pada tepuk tangan ya. Keren. Wih, ini apa cuy? Lah, interiornya jadi gini ya. Bagus banget cuy. Kita nggak bisa jalan-jalan lagi. Dulu kan bisa jalan-jalan itu cuy. Oke, ini kayak konten gacanya. Oke, pakai tanda tangan. Oke, Fifle Football. Oke, ini siapa? Zlatan cuy. Zlatan Ibrahimovic. Oke. Masih sama untuk dari segi walkout-nya cuy. Tapi kartunya beda ya, kartunya beda cuy. Sayangnya di sini enggak ada Ronaldo cuy, cuma ada si Maguire ya. Oke, kita klik. Ini apa ini? Oke, langsung oh itu auto pilih pemain yang ratingnya tinggi itu cuy. Oke. Ini kayaknya tutorial lagi cuy. Oh, ini Olivia kayaknya, enggak salah namanya mbak-mbaknya. Ini Olivia kayaknya cuy. Oke, ini apa ini? Oh, ini kontrak ya. Oke, kontrak perkoro. Oke, di sini kita disuruh friendly match kayaknya cuy. Friendly match. Oke. Okay. Let's go. Woo. Woi, kok wah agak susah. Grafiknya kok bagus banget ya? Kayak beda gitu ya di grafiknya sih. Ini bisa diganti kamera enggak sih? Kamera mana sih? Oh, ini pergantian pemain. Ini apa ini? Grafik ini mungkin ya, grafik ya. Kayaknya iya, cuy. Wah, tuh agak lupa sih saya. Ah, ini kamera cuy. Bagus banget sih ini kameranya ya. Ini ngejarnya mana cuy? Ngejarnya cuy. Bentar-bentar ngejarnya saya belum tahu cuy. Oke, mantap. Let's go. Oke. Ini bisa pakai stick loh cuy. Bagusnya itu bisa pakai stick ya. Oke, ini rebutnya pakai apa ya? Rebutnya pakai apa cuy? Auto press ya. Oke, okay, nice. Grafiknya sih ngeri banget cuy. Oke, okay, skillnya cuy. Set. Oke. Okay. Zlatan Ibrahimovic. Waduh, masih belum gol cuy. Tendangan teleser ya. Grafiknya bagus banget sih ini, serius sih. Ini pressnya, oh pressnya pakai yang itu. Yang ini cuy. Oke, oke sudah selesai. Belumnya tak cool dong kita cuy. Eh, udah 3-0 ya. Oh, cuma suruh bertahan cuy. Oke, itu dia. Wih, grafiknya mantep banget ya. Grafik, oh itu Baginda Fred cuy. Trent, Harry Maguire, Henderson. Grafiknya sih ngeri ya. Bagus banget serius grafiknya cuy. Oke, di sini kita bisa ngeklaim suatu cuy. Oke, ini masih laga lagi, training lagi. Tapi kok nggak ada yang itu ya dari segi jalan-jalan? Apa memang belum tuh? Kan dulu itu bisa jalan-jalan itu ya. Ini apa ini? Saya tekan-tekan yang disuruh aja ya cuy. Kenapa ini cuy? Eh, oke, okay, nice. Ini segi ini manager mode atau gimana ini maksudnya? Wah kayak FIFA cuy, kayak FIFA gitu ya, kayak FIFA konsol lah serius. Kalau yang nyetak gol itu terpampang kartunya cuy, mirip banget sama FIFA yang konsol cuy. Wih, gigi sih ya. Kalau FIFA konsol kan gitu cuy, ketika kita nyetak gol kartunya itu di itu dipampangin gitu cuy. Ini kayaknya mode manager sih ini. Kita nggak bisa itu, nggak bisa main manual cuy. Ini cuma auto ya. Itu dia Zlatan. Ntar coba tidak teman-teman lihat cuy. Caranya tak cool. Eh, kenapa tuh? Offset ya?
Kenapa tuh? Oh, udah selesai, sudah selesai. Oke. Jadi mirip FIFA aja. Oh, keren sih ini ya. Oke, ini masih laga dua kali lagi sih lawan Milan deh. Kita bisa pegang ini cuy, tampilan menunya aja kayak gini ya jadinya ya. Dulu kan bisa jalan-jalan itu ya cuy. Wih, si Zlatan coy. Oh, ini bisa kita naikkan ya. Bisa latih. Ini apa cuy? Oh, ini misi ya, misi-misi gitu cuy. Oh, masa dihilangin cuy? Itu menu yang bukan menu sih. Wih, fix goal cuy. Dapat Ronaldo kah? Oh, FIFA Football. Kenapa ini? Oh, bisa dapetin Ronaldo cuy. Tapi misi itu tadi kayaknya ya. Oke, ini ada Marco van Basten dan Lampard sama Vigo cuy. Oke, ini top upnya masih pakai itu ya, masih pakai. Ini apa sih ini? Oke, tiket. Ini menunya kayak FIFA ya, biar teman-teman lihat ya. Mirip FIFA, serius sih menunya sih. Hidup dulunya kart-kartnya itu kayak FIFA konsol ya. Bagus sih. Dan di sini di pesan ada hadiah aja. Di sini ada hadiah-hadiah ya. Oke cuy, mungkin segitu aja untuk review pertama FIFA Football ini. Untuk teman-teman yang bertanya gimana caranya login, silahkan komen aja di bawah cuy. Ini saya sudah bisa main dan ini bagus banget. Cuma fitur yang jalan-jalannya itu jadi hilang cuy. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini cuy. Oke, ya jika teman-teman suka pada video kali ini, silahkan klik tombol like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam berkorodonyo. Cus.